Prabowo kampanye sambil gendong kucing. Terekam momen detik-detik Capres Prabowo Subianto tidak tahan gendong kucing di tengah kampanye Pilpres 2024 di Batam, Sabtu, 13 Januari 2024. Dalam video terlihat seekor kucing Persia berwarna oranye ikut kampanye Prabowo Subianto. Kucing tersebut dibawa oleh pemiliknya yang merupakan pendukung Prabowo Subianto. Terlihat kucing tersebut memakai baju kaos biru ala Capres Prabowo Subianto. Usai berpidato, Prabowo Subianto tidak tahan dengan kegemasan kucing tersebut hingga akhirnya menghampiri pemilik si kucing. Prabowo Subianto kemudian menggendong kucing tersebut saat selesai berpidato. Kucing juga nampak tenang ketika digendong dan dielus oleh Capres nomor urut 2 tersebut. Pemilik kucing adalah Salpia, warga Batam yang ikut menghadiri kampanye Prabowo. Kucing kesayangannya itu dia beri nama Mokca Cinole. Wanita berumur 35 tahun itu mengaku terharu bahkan mau pingsan saat kucing kesayangannya digendong Prabowo. Ia hampir menangis begitu melihat kucingnya tenang di pelukan Prabowo Subianto. Salpia sendiri mengaku memang sejak hendak menuju Temenggung sudah niat turut membawa kucing kesayangannya tersebut. Pasalnya ia mendapatkan informasi bahwa Prabowo suka sama kucing. Yeah.